Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan saat-saat akan mendarat di Airport Igusti Ngurah Rai Denpasar. Kita sementara melintas di atas Pulau Nusa Penida. Dapat dilihat dengan jelas alam di Nusa Penida. Tidak banyak perumahan di daerah sini. Nah, Nusa Penida ini adalah salah satu tujuan wisata yang terkenal di Pulau Bali ini tentunya. Kita melintasi wilayah timur dari Bali. Cuaca cukup cerah, ada sedikit berawan, tapi selama perjalanan tidak ada halangan-halangan. Ada perumahan-perumahan penduduk di Nusa Penida. Yang paling menarik di Nusa Penida tentunya adalah tepi pantai dengan alam yang sangat indah tentunya. Kalau di tengah pulaunya ya tidak terlalu menarik. Yang paling menarik di Nusa Penida ini adalah tepian pantai. Nah, inilah dia Billabong Beach yang sangat terkenal, salah satu spot wisata yang sangat terkenal di Nusa Penida. Dapat dilihat dua pulau di dekat Nusa Penida, itu yang kecil itu Pulau Ceningan, dan yang lebih besar sedikit itu adalah Pulau Lembongan. Keduanya merupakan tujuan wisata yang menarik, yang banyak juga dikunjungi oleh wisatawan. Dapat dilihat di pantai itu atau di laut ada garis-garis seperti garis-garis putih, itu adalah bot-bot yang dari dan menuju ke tiga pulau ini. Nah, ini kita tidak lama lagi akan segera mendarat di Igusti Ngurah Rai Airport. Ini kapal-kapal cepat yang akan menuju ke pulau-pulau ini, tapi selain ini juga kapal-kapal ini akan menuju ke Lombok. Ada banyak bot-bot yang menuju ke berbagai tempat, Nusa Penida, ke Lembongan, ke Lombok. Dia mesti lewat jauh tahu. Ini susah.
kita akan mendarat dari arah timur Denpasar. Oke, demikian cerita saya ketika menumpangi pesawat Lion Air dari Manado menuju Denpasar, dan cerita saat-saat mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar. Terima kasih telah berkunjung di channel saya. Nantikan cerita-cerita saya berikutnya.